Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin khususan ila jami' arsyadatina wa masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa awlatina wa azwazina wa durriyatina wa ahli baitina khususan ila jami' arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ati-ati yo ambe apa sing digawe umpane hawa nafsu. Ati-ati yo ambe apa sing digawe umpane hawa nafsu. Dawuh iki ada kaitannya dengan Rasulullah pernah dawuh yen perang ning umatku sing paling abot yaiku perang mungsuh hawa nafsu. Diwastani abot lan luweh angel krono hawa nafsu iku mungsuh dalam selimut. Berkenaan dengan itu, maka kesempatan malam hari ini aku aweh materi tentang pengorbanan. Berhubung iki bulane Dzulhijjah, setengah songko ning kunu, setengah dari itu ada perintah kurban. Sudut pandang hakikat berbicara, apa sih kurban itu? Iki sudut hakikat. Sudut syariat sampean wis jelas. Kita sudah jelas. Gak duweni sapi ya wedhus. Gak duweni wedhus ya doro. Gak duweni doro korban perasaan. Hmm.
Is. Kita akan berbicara korban dari sudut pandang hakikat. Ini sudah dituangkan Allah dalam satu ayat. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Ayat ini sering dibahas baik di dalam majelis taklim secara khusus maupun umum. Tetapi makhluk syahite, maksud yang sebenarnya itu jarang yang mengerti. Jarang sing ngerti mana letaknya tidak ada kesenangan urusan dunia, hanya kecuali menipu. Iki nek sampean lebokno polo ndas pecah sampean. Gak iso. Kudu sampean lebokno mana? Orang tidak akan pernah paham dengan ayat ini manakala orang itu tidak bisa memahami kurban secara hakikat. Dan orang itu tidak berlaku kurban secara hakikat, tidak akan paham. Nek ndugi pengertiane secara lugot, bahasa, kesenangan dunia, tidak ada kesenangan dunia kecuali hanya menipu. Iki umume wong yang berpendapat golek dunyo silakan golek dunyo, tetapi kudu eling kewajiban. Iki pada umumnya syariate gur gadok tekan mriku. Sing dibahas kesenangan dunia iku urusan materi. Sing kuwadah pemahamane wonten mriku. Urusan materi. Padahal kalau kita lihat dari sisi hakikat, kesenangan dunia itu termasuk kehormatan. Kehormatan. Jenengan dihormati orang lain disebabkan karena berbagai macam alasan. Karena ilmu, akhirnya disebut wong alim. Karena harta, disebut orang yang dermawan. Berbagai macam-macam. Iki termasuk hayatat dunia. Ya. Iki gak disentuh. Sing disentuh kesenangan dunia iku secara materi kebanyakan tong mriku. Secara logika saya bicara, bagaimana mungkin saudara bisa sampai ke sini? Wong saudara matanya buta, tidak tahu alamat jalan, enggak mungkin. Tidak berbicara persoalan tentang ada yang menggoncet. Apa? Membonceng, tidak ada. Datangnya sendiri-sendiri. Boten mungkin. Secara hakikat berbicara, tidak ada semua kesenangan dunia itu hanyalah menipu doang. Iku pemahamane manakala saudara sudah sampai wusul pada Allah. Cinta itu akan terbentuk dengan sendirinya sebagai cinta yang sejati manakala sudah bertemu. Bukan
bukan dikatakan cinta itu sah sebagai cinta yang sejati manakala saudara belum bertemu terhadap yang kau cintai. Iku jenis rindu tok iku, rindu. Rindu tok, durung ketemu. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Nek wis ketemu barulah ini disebut sebagai cinta yang sebenar-benarnya cinta atau cinta yang sejati. Hak wallahi billahi tallahi. Manakala hatimu sudah bertemu Allah, tidak akan pernah kau mencintai selain Allah. Gerabakan dewi ning ati. Gerabakan dewi. Walaupun toh sampean kali kula ini dihadapkan berbagai hayatat dunia, kesenangan dunia itu tidak akan mengalahkan cintamu terhadap Allah. Secara otomatis kau akan bertemu di tengah-tengah cinta duniawiyah. Bertemu Allah di tengah-tengah cinta terhadap duniawiyah. Inilah karakter orang-orang yang cintanya pada Allah sudah sah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur. Sah. Sah. Lah nek durung qabiltu ya mboten sah. Kadang-kadang nek pedhot jawabe ngene awakmu din ngene kok penghulu. Terus pundi saksi? Sah. Dereng. Mergae tidak mutasil. Tidak sambung antarane ijab dengan kobul. Ijab iku wak mudin utawa pengulu, kobul iku sing rimo panjenengan. Jadi kalimat iki kudu sambung, gak oleh leren. Boso dia menghalan, tolah toleh disik. Iki berarti pedot, tenang sal. Jadi halan langsung dijawab, kobil tu nikahaha watazwizaha bil mahril madkur. Pak Mudin gak ngomong sah ya wis jelas, wis sah. Langsung ditungani mangan sate. Lah ngoten nggih. Tapi sadurunge sate dipangan tak critakno ya apa carane mbleh. Wedhus lho ngoten ta. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau toh kurban miturut syariat ini pertama jatuhnya di sasi Dzulhijjah dan yang disembelih itu berupa domba ataupun sapi dan sejenisnya, terus sudut pandang hakikat itu bagaimana? Anu nih turungan lah, turung waras lah, sing gawe nulis-nulis iku. Turung waras, sik ditambah no ta? Yes. Di dalam hati semua manusia, Allah sengaja meletakkan sifat basariyah. Napa? Sifat? Oh, berarti gak budek, amen. Sengaja Allah menciptakan iblis itu dihadapkan terhadap Nabiullah Adam. Sengaja iblis diizini Allah untuk menggoda Adam. Jadi rodok setengah bingung, rodok setengah enggak. Gusti Allah merintahno Adam untuk selalu nyembah Allah. Gusti Allah ngelarang Adam nyedeki buah huldi. Lah lapo kok Gusti Allah iku ngongkon iblis, ngijini iblis nggodha Adam. Iki nek di pikir cara akal, Gusti Allah iki kentekan pil.
Ngapunten ya. Tapi ojo didelok teko kono. Ya. Ojo didelok teko kono. Justru nek Gusti Allah gak ngongkon iblis, Gusti Allah salah. Bagaimana mungkin saudara dikatakan perang kalau tidak ada musuh? Wenaklahan penuh. Sampai niki dihadapkan khayatat dunia, ya, sebagai pancingan hawa nafsu yang diletakkan pada diri saudara yang tergabung di dalam sifat bahasa riyah. Runtutane paham ya men ya. Ya. Sing sik durung paham ngelu ngombe kopi dhisik. Ngene iki ngaji ambek nggo kopi ngadep gelas itu situ lak enak nggih. Sisuk panitiane nek anu ngaten. Ambek rokokan kebul-kebul yang wedok rewame. Wis. Allah sengaja meletakkan sifat basariyah di dalam hati saudara ikut dengan maksud supaya saudara betul-betul tangguh melaksanakan perjanjian. Sampai saat durungi ceblok ning dunya kan wis dijanji Allah. Sing isine janjine adalah la ta'buduna illallah, tidak akan menyembah selain kepada Allah. Oke, sampean ngomong oke. Qalu bala syahidna. Nggih, Gusti. Kula tak madhep njenengan. Wes. Iya ta, raimu ngono ta? Dituki sing jenenge hawa nafsu. Sret tergabung di dalam sifat basariyah ono nafsiyah nafsu ono amarah. Sing kedua-duanya akan memunculkan sifat hasud, riya, takabur. Macam-macam kados iri yang terbentuk menjadi sifat sing celo. Ngerti sifat celo nggih? Sifat sing awon. Loh, Allah sengaja meletakkan hal seperti ini untuk menguji sampean kali kula. Bener ta? Asale mang ngomong qalu bala syahidna mung madhep dateng panjenengan Gusti, bener ta? Akhire di situ ada dua kelompok. Ana kelompok sing taat, ana kelompok sing maksiat. Ana kelompok sing mengingkari perjanjian. Kados dene kaumi Nabi Musa Bani Israel yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 82-83. Di situ mereka mengingkari. Allah sudah menjanji terhadap mereka, isine janjine adalah tidak akan menyembah selain Allah. Waqimus shalah wa atuz zakah, termasuk menjaga sholatnya dan selalu mengeluarkan zakat. Dengan sifat basariyah yang memunculkan nafsu nafsiyah lan amarah, sehingga di dalam hati sampean muncul beberapa sifat utawa laku sing celo. Iki sampean harus berani untuk
membersihkan kotoran-kotoran hati yang seperti ini, sebab kalau tidak dibersihkan akan menjadikan satu alasan, yang menjadikan satu sebab dalam hati kita telah tertuang penyakit-penyakit hati. Dengan penyakit itu yang menjadikan batas antara ruh dengan Allah. Inilah yang disebut khatamallahu ala qulubihim. Laiki nek gak sampean wa'atu zakah, gak kok tokno zakate utawa gak kok resiki kotoran hati ini, lama-lama tidak kunjung sembuh, malah tambah penyakit iki tambah besar. Inilah yang dimaksud fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati itu ada satu penyakit, yang penyakit itu tidak kunjung sembuh, lama-lama tambah kambuh. Apa penyakit hati ini? Inilah yang disebut syahwatut dunia. Terus bagaimana kita untuk membersihkan penyakit hati seperti ini, Bapak Ibu? Inilah konteksnya awal sekali tujuan ilmu hakikat menuju makrifat itu, pertama untuk membersihkan kotoran hati. Setelah bersih, maka itu diperbolehkannya hati untuk sowan kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah pengorbanan. Disebut pengorbanan, mengorbankan keakuannya hamba dari taholi menuju tajalli. Korbano anak bojomu, korbano dunyo bronomu, iku maksute keakuan yang mendominasi di dalam hati sampean kali kulo, iku kudu ono tindakan tahalli utawa pembersihan atas pengakuan diri kita sebagai hamba yang memiliki ataupun yang macam-macam. Kadang-kadang ini kita diputar fakta. Satu sisi wis yakin nek kabeh iku sing gerakno, sing duwe gerak iku Allah. Yang disebut af'alullah. Tapi satu sisi ketika praktek, iku mengapa dalam hati masih ada pengakuan atas diri kita sebagai hamba? Berarti antara materi, antara ilmu dengan laku tidak sama. Kita sudah yakin bahwasanya lahu mulku samawati wal ard, semua apa sing ono dunyo, sing ono langit lan bumi, dan di antara keduanya di situ yang menguasai iku Allah. Terus praktek ke hati kok yosik ngaku. Ini sudah jelas Bapak Ibu. Sudah jelas kalau kita telah berbuat ingkar kepada Allah. Kita telah mengkhianati atas perjanjian kepada Allah. Yaitu la ta'buduna illallah. Ojo nyembah selain daripada Allah. Subhanallah.
Kalau ngomong proses sih, mosok kati terus. Kulo niki sik proses. Mengkila anu dewi ya. Setiap kali ilmu disampekno ditolak. Lopo kok sampean tolak? Kulo sik proses. Sik proses. Proses kok ter? Kok terus. Nek proses iku ya ono berkelanjutan dulur. Saiki ingkar menolak, silahkan rapopo. Suatu saat dikasih lagi, kok Yosik menolak, iki duduk proses. Iku jenenge awakmu gaplek? Gaplek, ih. Proses kok terus. Ya Allah. Wis balik, nanggone materi. Pengorbanan secara pandang sudut hakikat adalah ketika hati ini tidak mengakui atas segala apapun yang terjadi pada diri kita maupun di luar diri kita, iku lho hakikati pengorbanan. Bojo, anak, dunya brono, cara syariat iku wekku. Lah ngono to? Krono wis tak lebokno hukum syariat. Syariate aku ya wis ijab kabul. Anak iku yo anakku, dunya iku dunyaku krono nyambut gaweku. Wis syariate wis dilebokno kunu. Terus kari takok prakteke atimu yo apa? Iki gak iso sampean kali kula ngelepas keakuan hamba gak iso. Jikalau gak bisa. Jikalau sampean kali kula iki nyun sewu Bapak Ibu masih menolak ambek tuntunane Gusti Allah. Ojo maneh sing nolak. Sing wis nrimo tapi durung laku. Iku wis sik paham ilmune tok praktekke mboten padha. Gino mboten? Nggih. Aja maneh sing durung laku. Sing wis laku ae kadang-kadang sik ngakoni. Lho nggih. Karena memang iki ndelok kelas e dhewe-dhewe. Ndelok kelas e dhewe-dhewe. Lah, sing ana kelas fana iku yo kala sik ngakoni kala yo gak. Nggih nyun sewu, iki fakta. Memang iki rumus. Gak iso cara jenengan iki gak ngakoni gak iso. Karena rumus kita masih ada di fana nggih kados mekaten. Terus apa tah kuwi yo salah. Kula kala nggih ngakoni kalau nggih tajali, kalau nggih takholi. Kan wis sering tak omongke. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Nabi Adam e disepuro kok. Apa mana panjenengan? Sing penting di situ tidak ada unsur, ngerti unsur ya? Apa mang? Unsur. Unsur kesengajaan untuk melalaikan hati pada Allah. Allah akan mengampuni atas kesalahan tersebut. Dibalekno karena kelas sampean kali kula wonten mriku. Riki wis kekasih padahal. Wis kekasih. Kadang-kadang awak dhewe nek wis dadi bojone ngono nek sik ketok wong wedok rada semlohe kan wis siji maneh lah ngono. Kadang-kadang nek gak ana bojone siut-siut. Lah ngene ta nggih. Karo mburine ana bojone wis. Mboten trimo disentil, Pak. Dikabyu uleg-uleg. Nggih. Kadang-kadang ana ngoten ngoten nggih. Iki sebetulnya ayat. Sebetulnya ayat. Aku mang oleh kiriman.
kiriman video. Isine video iku mang ngene, Pak. Ditampilne wong sing tuwek-tuwek. Gak lanangi, gak wedoke. Niku ono kalimah, kalimah ngene. Kula nggih teng mriku rada setuju. Bisakah Anda sampai seperti ini? Wong ini iki lho Pak nyun sewu, bojo lanang wedok iku ya wis nggo teken tunu-tunu ngono. Mangan dulang-dulang, dulang-dulangan. Nggih. Ana sing wedok iku mang cara mlaku gak iso mlaku disuruh ngono. Dadi sampak tuwek. Pertanyaane, bisakah Anda seperti ini? Berarti ini kan cinta sejati toh Pak ya. Bapak Ibu nyuwun sewu. Cinta hati terhadap selain Allah. Iku fatamorgana. Ngertos? Termasuk cintane wong lanang nang wong wedok dan sebaliknya. Kok disebut fatamorgana iku ya apa? Ngini lho Pak. Ono batas sih. Ono batas? Batas sih. Apa mana nek wis beda iman? Wis gak iso. Kongkon kepeduk mana ya gak iso. Beda iman lho iki lho. Ngomong beda? Beda iman. Maksud daripada mata ul gurur, manakala cintamu terhadap selain Allah itu tidak karena Allah. Kalau karena Allah, itu bukan semata-mata cintamu terhadap seorang istri atau suami, tetapi cintamu pada hakikatnya karena hidup pada istri dan suami. Paham iki maksud kula? Nek iki mboten saged putus. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan apa sing kok cintai waktu ana dunya sesuk nang akhirat bakal ketemu. Merpati takkan ingkar janji. Dasari karena cintanya sejati. Subhanallah. Dengan ilmu atau dengan wejangane Allah itu untuk membersihkan sifat-sifat sing ala. Ketika sifat-sifat yang ala jelek terhadap diri manusia itu hilang, maka langkah selanjutnya pasti kau akan mengedepankan dalam hatimu selalu muncul pengakuane Allah. Inilah hakikate pengorbanan. Yang muncul pada akhirnya adalah sifat yang terpuji walaupun iku amarah. Paham? Amarah iku aja didelok dari sisi negatif tok. Aja. Deloken dari sisi positif. Iki sudah diterangkan di dalam hukum syariat. Ono anak, anak lho ya. Dulinan HP terus. Yang akan mengakibatkan matanya rusak. Wong tua ngomong dan muring-muring nang anak. Muring-muring iki. Muring-muring ini. Muring-muringe bahkan sampak dijewit, sampak anak iku nangis. Iso uga muring-muringe HP dijaluk dibanting. Amarah to niki? Tapi demi kebaikan. Iki isyarah sebetulnya.
Manakala sifat yang tercela ini sudah diganti Allah dengan sifat pujine Allah, ketika munculnya amarah, amarah ini amarah yang bagus. Iki gak iso sampai gerabak coro akal gak iso. Iku lho sing disebut barokah. Mangkane santri-santri biyen nek diuring-uring kiai niku tambah seneng. Apa mana digiyepuk nggih tambah seneng. Jarine ngalap barokah. Nek saiki ya jabe ngene, padha lanange. Nek ngeten iki padha lanang lanange. Arek sekolah-sekolah njaba lho, Pak. Tapi nek arek pondok gak tau tumon. Diseneni ya ndingklu. Dijiwit kuping kiwa sing tengen diwenehne. Niku biasane ngonten. Lah. Sedangkan sifat terpuji iku maksude sifat pujine Allah. Nek keluar otomatis iku berkahi terhadap yang menerima. Wis. Sebenarnya sifat jelek-jelek mang iku gambarane ana hayawan iso uga rupa wedhus. Rupa sapi. Iku tokno rek korbakno teko njero tokno nang jaba. Baiklah panjenengan iki cara dohiri melaksanakan kurban secara syariat dan tidak baik manakala tidak disertai secara hakikat. Nek terjadi seperti ini maka tertipulah kamu. Inilah maksud wa mal hayatad dunya illa mataul hurur. Oh, engkau kena digawe tumpaan. Wayah nguat sirotol mustaqim. Loh, kesenangan kok iku? Mengapa saya katakan dunia walaupun iku ngomongi akhirat? Iku terlepas dari Allah. Di luar zona musyahadah, iku kabeh kesebut makhluk. Ganjaran, surga, iku kabeh makhluk. Iki le pahamane pun salah paham. Jadi bahasa hakikat, panjenengan iki rugi manakala melakukan korban secara syariat tanpa disertai hakikat. Mesti pengakuan. Bahasa guyonku ngene dulur. Umpama aku korban unta utawa sapi sing jarene besok iku digawe tumpaan. Sesuk sampean gak gupu ngritno. Eh, tak takoki. Iki bahasa guyon lho ya. Aja dikek temenan. Rekae logikane sapi wedhus iku panganane suket. Aku iki engke motivasi pun salah paham. Trapno kurban syariat ya trapno kurban hakikat. Baru mboten ketipu panjenengan. Mboten ketipu, estu mboten ketipu. Letak tertipunya kita dengan hayatat dunia niki, manakala Anda berlaku syariat, tidak menjadi hakikat. Iki letak ketipu ini wonten mriku. Dalam satu ayat lain, Allah mengatakan, nek pancen iku iso nulung nang awakmu, sakliyane aku, ya tolong. Padahal ning kono wa malahum min nasirin, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Bapak Ibu, nek tak lebokno hukum lentur, ngerti hukum lentur ah? Ngene. Diapakno maneh la wong kelasmu si ono gunung. Ya wis maklum, ya semoga-moga awak mundang naik kelas. Kudu naik kelas.
iso naik kelas awakmu, lamuno awakmu iku gelem nerima pelajaran sing luwih dukur maneh. Pelajaran sing di sinaoni lho, pelajaran SD terus SMP enggak. Wis ngono-ngono tok. Ya sekali tempo belajar pelajaran SMP, SMA, mahasiswa, ngoten lho. Aja SD terus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Iki ngomong waktu. Nek secara syariat iku ana Dzulhijjah wulane, iki nek cara hakikat tidak memandang bulan dan waktu. Setiap saat dan waktu pergunakan untuk mengorbankan keakuan hamba menjadi keakuan Allah. Berarti kudu laku tahali menuju tajali. Oke, itulah sekilas masalah pengorbanan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait materi ini tadi atau hal-hal yang lain, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau enten jamaah sing kajenge tanglet boten pantun. Nah, niki kula makili Gus. Kurban niku nek mpun nyembelih kambing utawi lembu niku dungane dos pundi? Niku wau kantuke tanglet jamaah. Terus kula kaping kalih kula kiambek nyuwun pendapat Gus. Niki enten jamaah sing wonten kampung niku tanglet niku enten sing nurut Islam, enten sing nurut pewayangan. Nek nurut pewayangan niku terus e kalih ulama-ulama sing mpun kentel niku terus e mboten asal. Dadi kula niki kadang-kadang nerangaken sing pewayangan. Soale beda-beda Gus. Enten sing paham dugi wayang, enten sing paham dugi Islam. Nek wayang niku contone kados hakikate urip niku kados gunung. Gunung niku enten sing dimanaken buceng, kengken nyebut sing kenceng. Niku enten gunung. Enten sing ngarani kelir. Akelir niki dimanaken cara Jawa. Nek dicekel mesti ngelilir. Dadi pahamen niku enten mriku Gus. Dadi kula nerangaken enten mriku niku ansal napa mboten. Ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sing dadi donga sakbadane korban iku
Iki mang sing ditakokno syariat apa hakikate? Hakikat, ya. Kalau kita bicara tentang masalah doa secara hakikat, iku sudah tergabung dalam satu maksud, yaitu doa ul khudri. Mesti cara wong kurbaniku ngarep-ngarep kurbane diterima. Otomatis niku. Iki gak jauh berbeda antara pengorbanane Habil dan Kobil. Ya. Iki korban sing diterima lan ditolak. Korbane Habil diterima sebabe apa? Korbane Kobil diterima gak diterima iku sebabe apa? Iki satu gandeng ngambek materi pada malam hari ini. Bagi Habil, korban yang diterima itu bahasa lafadz adalah karena Allah, bahasa hakikat karena di dalam hati Kobil sifat basariahnya itu sudah jinak. Kotoran hati sudah bersih. Beliau duduk di tajali, itulah disebut karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Berarti yang mempunyai peran di situ cuman Allah. Di dalam hatinya Habil gak merasa dirinya makhluk, Habil yang berperan. Ini letake diterima korban iku. Sedangkan Kobil mboten, kebalikannya. Justru sifat basariah di dalam dirinya mendominasi. Barang siapa yang hatinya dikuasai sifat basariah, maka dia akan menjadi budaknya hawa nafsu. Barang siapa yang menjadi budaknya hawa nafsu, maka perbuatannya dilandasi dengan hukumi hawa nafsu. Siapa yang menjadi hukumi hawa nafsu, maka itulah yang disebut jiwa yang tidak bebas atau tidak terbebaskan dari penjajahan hawa nafsu. Akhirnya bahasa lesan lillahi ta'ala, bahasa praktek ning hati Kobil iku sik karena sesuatu. Apa pak? Cek di sawang Adam, cek di sawang arek wedok kembaraan mang. Iki kan hubungan nih. Kan sejarah sampun diterang nono nyunik Al-Quran. Syariate Nabi Adam biyen ketika nikah kembarane dhewe gak oleh dinikah. Kudu nikah kembarane wong liya. Artine kembarane Habil iku kudu dirabi Kobil. Kembarane Kobil kudu dirabi Habil. Berhubung kembarane Habil kalah ayu amek kembarane Kobil, Kobil iki mang gak terima, Pak. Gak terima. Padahal kalau ngomong rasa, iku sama saja. Loh kok guyu, men? Tahu dah, men? Gak ya rasa iki. Si jemengani. Gak kena kayak buwuh. Podo mangan ini, jadi. Loh. Iku omongane arek TK. Wis, ngene lho Pak ya. Mengapa Kobil iku bertindak seperti itu? Karena hatinya terkuasai sifat basariah. Apa sih sifat basariah iku? Sifat yang ingin menang sendiri. Sifat yang ingin jaluk enak-enak tok moh gak enak.
sifat yang berlawanan dengan sifat qanaah. Qanaah iku nedon nrimo. Hukume ngomong Qabil, awakmu kudu oleh kembarane Habil. Umpama qanaah, dia tidak akan protes. Dia tidak akan protes karena hukume jatuhe kaya ngono. Gak oleh protes. Siji lupa ambek lali, beda lali ambek etok-etok. Iku beda wisan. Ngerti ambek etok-etok, ngerti iku beda nggean. Beda. Wis. Mestine Qabil iku harus mengikuti aturan syariati Nabi Adam, yaiku oleh kembarane Habil. Berhubung Qabil iki mang terkuasai sifat basariyah, maka di situ terjadilah satu pembunuhan. Wis. Akhire nek tak tarik kesimpulan, wong sak jagat iki garis keturunan teko sapa? Habil apa Qabil? Nek Habil, aku yakin lillahi ta'ala. Lungguwe ana tajali. Prosese nrimo fatalaqo adamu mirabi kalimat, nrimo wejangane Allah. Berarti sing gak gelem nrimo wejangane Allah iku garis keturunane Qabil. Bisa? Paham mah sampean? Kurang nemen tah aku ngomongi. Habil modon, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Millata Ibrahim hanifa. Hanallah. Jadi doa ul khudri adalah doa di mana hatimu tidak menghadap makhluk, tapi hatimu menghadap hidup yang menguasai makhluk. Apa makhluki? Rupa sing diterima iku makhluki. Satu. Nomor dua, terkait masalah ilmu kaweruh sing dilangsir lewat media pewayangan, apakah salah sayang genah no iku? Jawabku lomboten salah. Tapi nek jawabane MUI salah. Wis tak dunungno dhisik ya, mumpung aku durung tuwek ya. Nalikane jaman di mana wong Jawa iku gak kelangan Jawa nih. Bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab iku wong Jawa ora patek ngerti. Golongan-golongan ahli sufi, golongan-golongan ahli ilmu kaweruh yang disebut aulia pada saat itu mempunyai satu pertimbangan bahwasanya andai kata tak genah no coro Arab, yuk gak paham. Akhire Arab Quran iku di Jawa, Jawa no. Apakah ucapan ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Bila mana kau ingin betul-betul tahu, mesti ini cerita ini kaya ngunu. Kui melebuo ninggone mukasafah dadi musyahadah. Baru saged cerita dan membenarkan kalimat ini tadi. Dibentuklah lewat media pewayangan, sebab pada saat itu wong Jawa iku digoleki mana bisa diterima dengan cara bagaimana. Akhirnya lewat wayangan. Iku mang ana gunung-gunungan, ana sing ngomong kelir. Situ yang ngomong apa, Mang? Guceng.
duweni maksud utawa makna filosofi. Sing kelir nek dicekel nglelir. Iku nek di tarkipe ngene. Ojo jorok lho ya. Sebab iki sok jorok barang iki. Nek dicekel nglelir. Iku hubungane syahwatul farji. Ngaten. Ya karo kalian delok sing nyekel, nek sing nyekel jaran ya tambah gobrah kabeh sampean. Nek dicekel iku nglilir. Pengertosane ngene. Atimu ya. Bahasa dicekel iku meliputi tiga hal. Ilmu, amal, istiqomah. Nek disentuh ana kunu gelem mesti atimu iku urip. Bahasane nglilir adalah urip. Terus itu emang apa, Pak? Filosofi apa? Nek disebut sing kenceng. Nek disebut nyebute kelawan kenceng, ya. Iku adalah kefokusan Bapak Ibu. Makanya mengapa jenengan iki olehnya mujahadah, olehnya zuhud, olehnya zikir, iki ditutup istiqomah, iku maksudnya adalah dikongkon sing kenceng, kongkon sing fokus. Sebab sampean si salik ketika solok menuju kewusulan, tiap saat dan waktu iki nek gak sampean kenceng no, gak iso, Pak. Sampean kudu fokus. Wis. Saiki akeh sing sambat pirang-pirang wulan sik kaya ngunu bahkan pirang tahun. Ya wis, aku gak murui lho ya. Aku gak ngongkon tapi murui. Sampai nek pancen gelem teng mriku wis gak katik cara kesuwen tinggalno anak bojomu. Tinggalno dunyo bro, brono. Baik secara batin juga secara dohir. Iku maksudnya nyebut sing kenceng. Aku gak ngongkon tapi aku murui. Sebab alasan perkara telu iki lho. Kebanyakan jamaah sing tak rungokno akhire istiqomah iku terbelangkai. Kocar kacir. Sampai ngadepi bojo, otomatis melebar kebutuhan. Ngadepi anak, apa maneh? Nginiki sekolah, podo kuliah, butuh biaya. Kerja yang unu, kadang-kadang kerja ora mundak-mundak. Enggak. Katimbang bingung-bingung ya. Kui alasan bingung, tinggalin kabeh. Baik secara dohir maupun secara batin. Terus nang di kang. Ya ono kono nisor jembatan. Lah gak mangan. Iku sing kok goleki kok jane. Kepethuk apa ya pangan? Dene kepethuk suket ya pangan suket. Ya. Pethuk iwak pangan iwak. Ya sembuh sing dipethuk napa kono. Setiap kali napas jangan kau lakukan sesuatu kecuali hanya berzikir. Lha niku mengke mboten dadi fitnah. Ya jelas. Jelas awakmu dipaido. Gitu. Umpama kabeh kaya ngono mesti gawe kesimpulan. Wong sing gak paham ojo ngaji nang Jabaru ngarakno gendeng. Mesti ngono ada kiri. Nek gendeng situ loro ae aja kabeh ngoten. Padahal Bapak Ibu sebetulnya Allah iku bisa kau temui di segala hal aktivitas baik aktivitas rame
maupun aktivitas sepi. Gak percaya. Allah sampun dawuh fa'ainama tuwallu fathamma wasullah innallaha wasiun alim. Kuwi ojo cupet. Pandanganmu ojo sempit. Allah iku di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di mana kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Teori kan wis tak sampeno. Ngene carane. Wis urusan biji, gak usah kok petung. Ngertos biji nggih? Bah di dele kelas fana, kamil bakok, gak usah. Dadi niat lan tujuanmu gak usah. Sing jenenge biji, ben kono sing biji. Cukup bagimu menjalankan amanah dari Allah. Itu aja. Nek koyok ngene, sak tiba-tiba, tiba nih. Ini bahkan luwih enjoy, luwih happy. Ya. Gak ono beban babar belas. Sehingga tatkala bojone nyeladu-nyeladu, iku wis karepe Gusti Allah. Anake ya ngono njaluk duwe akeh iku ya wis karepe Gusti Allah. Wis nek wis lungguhno kudu gak ono beban. Enak. Ya sak tiba-tibane, ngoten mawon. Sak tiba-tibane. Dadi kesimpulane kalau saya berpendapat jawab atas pertanyaan jenengan wau boleh. Sampean kei pandangan lewat pewayangan. Tetapi nek kok terus-terus nang ngono. Ya. Kok jupukno cara Jawa pewayangan. Gak suwe didupak mui. Lungge. Atau didupak orang-orang yang terlalu fanatik di dalam ajaran syariat. Ingatlah yang sesungguhnya mengapa ajaran hal itu kok terjadi di Pulau Jawa. Karena inilah satu keputusan kekasih Allah dulu. Ya apa sekirane wong Jawa iku iso nerima wejangane Allah. Akhirnya dilewatno kejawen. Utawa ning media disebut media pewayangan. Pewayangan niku kan ana karakter itu Pak. Bagong iki ngene, Petro utawa punakawan iku ngene, ndasa mungko iku ngene, ya macam-macam. Iku sebetulnya nggambarno kelakuane sifat karaktere menungso. Iku juga bersinggungan dengan langsung terhadap wong pada zaman dulu digambarno lewat ngene cek iso diterima. Ngoten ta. Sakniki mboten wis langsung dipasroh gelem gak gelem ya awake dhewe sing kaya ngono. Mangkane kula sering njabarno utawa nyontohno diri kula piyambak iku cek gak ana sing merasa tersinggung ada di situ. Dadi wayange wayang kula ngoten. Dadi gak nyontohno wong liya. Cuman secara halus iku ya ngrabak ning atine dhewe dhewe. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus. Menawi lagu juhud lewat sholat niku. Niku saged mencapai fana nopo. Soale sholat niku kata bacaan kali perbuatan. Ngaten mawon. Terus sing nomor kali. Kulo nggih kedik curat.
Kula sok winginane niku, kula biasane niku lek magrib teng griya niku nggih salat kali rayat kali yoga. Lah, kula winginane niku kula sanjangi pun badhe salat niku kula sanjangi ngeten. Iki salat iki ya salate awak dhewe, salate ya salatmu ya. Tapi ati ku aja ngakon-ngakoni lek iki salate dhewe ngoten. Ya Gusti Allah sing berbuat ngoten. Af'alullah. Terus jawabnya rakyat gulung ya kan. Lulek ngono anak dhewe main game ku yuk Gusti Allah. Iya ngeten gulung. Lulek ngono ya wis gak usah dilarui ngoten terus si. Nah terus kalau mboten saged jawab nih. Lah iki monggo dipun jelasaken mawon. Yo napa yoga kula kan wedi lek main game niku. Napa dijaraken mawon napa napa ngoten. Matur nuwun monggo. Nggih. Salat iku klebu zuhud khusus. Dikatakan khusus karena tidak bersenggolan dengan aktivitas yang berkenaan dengan urusan dunia. Langgeng nggih. Bojo ditinggal, anak ditinggal, penggawean ditinggal, satu fokus titik pada Allah. Ini disebut sebagai zuhud khusus utawa munajat secara khusus. Manakala hal ini dilakukan itu secara rumus mestinya lebih mudah seperti ini daripada kita melakukan zuhud secara umum. Merga wis cara dohir iku gak senggolan. Tetapi perlu diketahui ikingku isok senggolan dengan makhluk. Nek ati iki si delok surga lan pahala. Sekali lagi saya katakan, secara dohir memangnya tidak senggolan terhadap duniawiyah. Tetapi perlu kok ingat, secara batin iki si senggolan. Manakala hati masih melihat surga dan pahala. Di situ ada doa-doa, gitu, dan lain sebagainya. Mula sering saya katakan, ketika sholat, fokus no dikir nomor telu iku. Sehingga sampai penetapan bahwasanya itu af'alullah. Yes. Gandeng sangka dene kuwi iki nang anak. Apa sing terjadi nang anak ketepatan secara syariat disebut nakal. Langgeten nggih. Kalau kita melihat Allah jelas iku Allah, nek Allah gak usah di elingno. Nah. Terus umpama gak usah diilingno kira-kira gak tambah nemenah. Bapak Ibu, inilah yang namanya perlunya hukum syariat berbicara tetapi tidak meninggalkan hukum hakikat. La ikraha fiddin qad tabayyana rustu minal ghayy. Tetap Pak. Tetap ikuti ilingno karena berlakunya hukum proses syariat are iki. Makanya ono akhlak secara istimaiyah syariat, secara ilahiyah hakikat. Manakala ini sudah sampai ilingno kok yo pancet, kok yo tetap. Wis tinggal keputusan ini jadi kan terserah. Berarti nek wis lungguh nang Allah
jenengan ngiling noman, iki disebut nyawang Allah lo ya. Sing ngilingno yang Allah, sing diilingno ya Allah. Nek sampean lungguhning tajali, iku gak popo. Iku gak popo. Tetapi apapun alasane nek didelok teko dohir, iki syariat. Didelok teko dohir lho ya. Iki syariat. Oh, sing ngilingno bapakne, ngilingno anake. Nek pertanyaannya, kalau pertanyaannya apakah itu tidak diingatkan? Kalau sama-sama iku Allah. Di dalam hati sampean kok wonten warid, Pak? Ngelingno gak ngelingno iku ana warid. Walaupun panjenengan iki berlaku hanya melihat Allahnya saja, bahwasanya iku af'alullah, mesti ana warid. Sampean ikuti warid niku. Warid iku akan memberikan satu petunjuk antara diilingno ambek gak diilingno. Ketika sampean ilingno, otomatis hukum syariat berlaku, tetapi ingat ojo sampak hukum hakikat iku tidak diberlakukan. Paham nggih? Lah, dadi cek mboten tabrakan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Nih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut tepuk Pak Terengi, kula badhe tanglet tenggene hari raya kurban ataupun Idul Adha. Niku lak wonten poso kalih sunah, poso sunah kalih tarwiyah kalih Arafah. Nah, niku wong kalih mawon kok jenenge beda. Napa? Wong poso kalih mawon kok jenenge beda-beda. Kok boten poso sunah, boten mawon ya. Sing kula tanggletaken niku napa hakikate poso tarbiyah kalih poso Arafah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maksud suluk nang wusul. Inilah maksud tahali nang tajali. Sebelum merdeka iku ono perjuangan. Di tengah-tengah perjuangan akan membutuhkan satu pengorbanan. Berlaku tahali iki pasti ada yang dikorbankan. Soro. Ya. Soro. Mengapa nggone ana Mekah tarwiyah ambe Arafah tempatnya di situ? Iki berkenaan dengan ceritane Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Di mana di situ beliau dengan gigihnya menjalankan perintah Allah yaitu pengorbanan yang berupa penyembelihan terhadap Ismail. No Arafah panjenengan dikongon nginep mabit dalam rangka untuk jamarot gitu. Berarti piye panjenengan iki dikongkon solo, dikongkon munajat iku bentuke proses tahali utawa proses pembersihan kotoran hati untuk menuju kewusulan terhadap Allah. Iki nek cara mandang dari sisi hakikat dari arah situ. Tarwiyah ambe Arafah berarti inilah berlakunya hukum tahali nang tajali. Dari tahali terus ada upaya perilaku tahali, dari tahali perilaku menuju tajali. Itulah yang disebut hajjan mabruron. Haji yang sempurna
yang menjalankan syarat dan rukunnya haji adalah jamarot man. Nek wis mari itu baru teng mriku disebut sempurna. Rentan-rentani banyak korban di tengah-tengah aktivitas haji itu hanya dititik beratkan waktu jamarot. Sak waktu wong sak dunyo ya Pak. Ya nek tawaf iso gantian. Sak waktu wong sak jagat. Ning kono ana hukum afdol, ana hukum jawas gitu. Afdol ngelumpuk dadi siji waktu duha wong sak jagat ngelumpuk. Yo icak-icakan. Sing enak iku dadi arek cilik, wong Indonesia. Iso ana selangkangane wong gedhe-gedhe. Tapi ambune Pak. Tobat kalau ya Allah. Pemane nek barengan ngentut. Lah wong Indonesia iku tak weteng-weteng iki. Ya Allah. Kebanyakan orang Indonesia iku di apa jenenge dianjurkan dari KBIH iku untuk mengambil waktu jawas. Waktu wenang wis longgar ngoten niku. Tapi yo ono ae sing brosot. Gah, aku tak melok waktu afdolai balang jumroh waktu afdol yo. Ketemu Pak tempu ambek wong gawe digedhi ngono kowe. Ya disitulah tempat banyak pengorbanan di situ. Jadi maksud daripada puasa itu kan puasa kan ngrekso. Ngrekso apa? Atimu sangka dene sakliyane Allah aja mlebu. Berarti dengan cara munajat laku zikir mang. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu ada dua peristiwa tentang pengorbanan, yaitu satu yang diceritakan Gus Mukhlison tadi tentang pengorbanan Habil dan Qabil untuk mendapatkan si Iklimah. Pernah saya dengar bahwa waktu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam bahwa anaknya itu disuruh berkorban, siapa yang pengorbanannya diterima itulah yang nanti mendapatkan Iklimah. Kemudian si Habil karena apa dia betul-betul sudah paham karena ini apa agak didekatkan Bu. Iya. Nang mik. Nah. Dia sudah paham pengorbanan yang seperti apa. Kemudian dia mengorbankan kambingnya yang besar dan gemuk. Kemudian si Qabil mengorbankan satu keranjang buah-buahan yang busuk. Itu yang saya pernah ngaji. Kemudian yang diterima adalah yang kambing yang gemuk. Nah, pengorbanan yang kedua adalah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail disembelih, kemudian yang terjadi kambing yang disembelih. Nah, yang saya tanyakan Gus, dari sudut apa hakikatnya, kenapa kambing yang disimbolkan Allah di sini, bukan sapi atau yang lain? Terima kasih. Bapak Ibu, terkait masalah pertanyaan mengapa di situ yang disimbolkan adalah kambing bukan selain kambing atau domba. Karena di dalam semua hati manusia iku ono wujude domba. Karakter sifat domba bagaimana? Amen delok. Orang delok mana sing hak, orang delok mana sing batil. Pokok ini ngarep ono
disapu. Nyun sewu iku karakter salah satu daripada domba karena disebut hayawan. Sebenarnya sifat di dalam diri kita, Bapak Ibu, itu ada sifat yang menyamai sifatnya domba. Itu harus dikorbankan, harus disembelih. Ada sifat yang jelek pada diri domba yang tidak dimiliki oleh hayawan lain. Ada. Apa itu? Kita enggak ngomong masalah rakus. Mboten. Kita enggak ngomong nyun sewu. Domba lanang nek ketemu domba wedok iku ya apa? Termasuk di dalamnya seperti itu. Bah wis berai, gak berai. Masih sik cilik ketemu, mesti sing lanang. Lapa ngono iku jenenge? Iku salah satu sifat yang tidak dimiliki hayawan yang lain. Ya. Nek jaran ngene sik, nek durung berai mboten nunggangi ngono. Nek wedhus masih durung berai, masih cilik ya, sing lanang angkrik. Itu salah satu hal. Ada sifat yang tidak dimiliki sifat hayawan yang lain, salah satu diantaranya seperti itu. Lah, sifat sing koyok ngunu Bapak Ibu, iku diterangkan Allah dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan seperti hayawan, mereka itu seperti hayawan, balhum adol, bahkan lebih nemen daripada hayawan. Iki gara-gara sifat basariah di dalam diri kita itu belum terjinakkan. Belum. Nah iki durung jinak, sinten wonge wis ta nyun sewu bah santri bah kiai nyun sewu ya. Mesti muncul. Sampe nek ndelok kiai kan mesti api-api etok ya. Gitu. Elek maksud sampe ndelok. Mosok ro sampe. Sebab ning ati. Ono lho. Sing kasut lho, termasuk kasut toh. Kene duwe pondok, duweni pengikut akeh. Sing kono ngedokno pondok. Kene tukang ngaji, kono tukang ngaji luwih apik kono, ya. Biyen dalam satu tahun ben wulan iku tanggalane penuh bahkan dobel-dobel. Boso muncul kiai sing luwih lucu. Plus angkrik. Basa ati lho ya. Basa ati sawahku rek. Akhire muncullah kasut. Biasa ngoten niku. Siapapun diri kita manakala sifat basariah masih mekengkeng, wista, iku ternyata dombane masih banyak. Masih banyak. Apa iku mangkok syariati gak diwujudno Nabiul Ismail kok domba. Iki mengandung pengertian bahwasanya di dalam diri kita masing-masing penuh dengan domba. Iku lho asine wonten mriku. Sehingga disunahkan untuk melakukan hal itu secara syariat. Kalau secara hakikat apakah pengorbanan iki hukumnya wajib? Bagi saya kalau memandang dari hakikat wajib. Wajib. Mengapa? Kok saya wajibkan? Karena iki urusane sampean kalih kula dhewe-dhewe ing ngersane Gusti Allah.
Aku gak ngomong dari syariat. Ngomong syariat ekonomi sampean ya apa ning kono. Diutang-utangno ya. Mari ngeluh karepe dhewe. Korban diutang-utangno. Ini iki ya gak bener ini iki. Berarti iki jeneng kebo nantang pasangan ini iki. Lah kuwi ngerti iku beras sak pintal wong kuatmu iku mek sekilo. Kok angkat kok paksa? Pedot ya salahmu dhewe ngene. Wis ngerti iku sak pintal abot kuwi kuwate iku mek 10 kilo. Kok paksa? Ya gegermu pedot. Bengkong. Bapak Ibu dados teng mriku mengapa kok domba? Jawabannya secara ringkas karena di dalam hati kita ada karakter sifat koyok domba. Wis, ada lagi. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Kaya ingkang kawula laturaken inggih menika wonten dawuh gunakan dunia ini untuk kehidupanmu dan persiapan untuk kematianmu. Terus pundi dipandang dari sudut hakikat ingkang dawuh ingkang kados pekaten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan apa yang tertampil di dunia jadikan sebagai akhirat. Iku maksudnya sedaya aktivitas apapun Allah mendatangkan fasilitas sebagai tumpaanmu untuk bertemu Allah. Nek ketemu Allah berarti wis akhirat. Sebab harga mati bisa ketemu Allah siapapun syaratnya kudu mati. Nek gak mati gak ketemu. Ternyata iki maksudnya adalah mematikan atas keakuanmu sebagai makhluk yang nyapo-nyapo. Nah iki mematikan. Mematikan untuk menafikan la ilaha baru mengisbatkan illallah. Yoniku laku syariat dadi hakikat, laku dunyo dadi akhirat. Gini ki wau. Jadi semua apa aktivitas duniawiyah pada diri kita, kita jadikan sebagai media atau fasilitas atau sarana hatimu untuk bertemu Allah. Sebab di situ ada Allah. Ning kunu eneng Allah, jenengan ning WC, hik WC ono Allah. Jenengan ning dapur, masak ning kunu ono Allah. Lah gunakan hal ini untuk bertemu Allah. Sehingga di dalam hikam disebut nongeten. Temui aku dimanapun kau berada. Jangan jadikan selain aku sebagai hijab tabir untuk bertemu aku. Sebab aku tidak akan mungkin bisa terhijabi oleh sesuatu. Niki bahasane ning hikam ngoten. Temui aku dimanapun kau berada. Jangan jadikan selain aku sebagai penutup hijab antara aku denganmu. Sebab aku tidak akan pernah terhijabi oleh sesuatu. Ini berlaku Bapak Ibu bagi panjenengan yang sudah menjalani tajali mutlak. Oke, ada lagi. Sampun. Al-Fatiha.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.